barang aku dah sampai daripada FedEx. Okay, beribu-ribu. Kena tax around 500. So, motor pula sekarang. Aduh, aku nak tunjuk korang apa yang aku beli. Untuk lowerkan you punya belakang. Terus je, Mai. Racing cam lah. So, aku beli ni Gojin lightweight primary gear for Kawasaki. Ha, lightweight gear. Lepas tu yang ini camshaft. Lepas tu yang ini pula adalah heavy duty 5 plate clutch. Ha. Aduh, macam-macam lah. Oh, dia yang ni dia main sekali dengan dia punya itu apa dia? Dia punya sprocket. Pretty dia cantik kan? Oh, CNC. Okay, ni apa dia ni? Aku beli je. Camshaft. Camshaft. Dia datang dengan sprocket lah. Ha. Hai, masih kena. Ha. Ajam bos. Oh, ni bagus sangat ni. Bukan ini, ini penting. Oh, halo. Eh, tapi aku tengok dari sini. Hey, Tiao. Lightweight Hamiah. Cih. Okay, guys. Sekarang motor ni korang tengok dia punya punggung macam ni kan. Nanti dia akan jadi macam ni. Dia kena lower sikit baru cantik. Okey, sekarang dia kangkang. Ni dia, CNC. Tapi ni kualiti cantik kan? Berapa ni? Cimera. Dia CNC depannya. Hmm? Dia tak full CNC ya? Tak tahu. Ini tak full. Tak full lah? Ya. 125 saja, tak laju. Tengok dia punya punggung macam ni kan? Nanti kita tengok je lah. Straight je. Tinggi sangat. Aku kan dah tua dah. Lepas tu belakang punggung kena kangkang lagi. Ha. Kita kasi lower sikit. Oh, iya, so buat chow. Tahu lah kalau chow an dia gimana? Ha, boi toi chuan. Bo la, jia jia la. Wei ke ki lo, fu lo. Biar kin. Ah, dah lah, ya understand lah bi chung kang. Wah, ni pe, wah, lan ni. Ha. Lan dah. Steam. Jan ni lah motor. Masuk dulu. Low weight. Oh, lan ni. Oh, biasa ya dia. Dan wa sing so lo si. Naik. Sengit ya? Bagi yang tinggi. Lagi ni boleh adjust mah, you meh bukan? Tak boleh mana, boleh adjust kan? Kena potong. Potong lebih tu sini boleh kunci bukan itu Ali? Potong lah, potong bawah ke? Ini tengok, ini pernah potong bawah mah. Oh lama. Ni lah potong. Jadi ya, kira potong ya. Jadi sengit sikit. Hah? Bagi sengit sikit apa? Ini? Itu baik kira. Apa barang sengit-sengit ah? Haha. Lowered. Spring lembut sangat. Dia ambil pendek-pendek tengok. Oh, pakai baju Vogue Vape. Kenalah Isa Vape Max. Haha. So, sudah nak hampir siap. Tadi tinggi. Sekarang rendah. Day 2.
drop. Dia kejun bike ni. Okay guys, motor ni kan, dia bukan untuk racing pun. Aku nak cantik je. Korang rasa kalau aku letak spoon exhaust macam mana? Macam besar sangat kan? Sebab kalau spoon kan, aku nak convert motor ni jadi spoon tau. Nak tukar cover set, nak cat lain, hitam biru. Kuning dengan biru. Tak nak, aku rasa tak nak. Motor-motor jangan main kacau. Aku letak yang ni boleh lah, kecil sikit. Dia macam SC Racing punya design, kecil sikit. Apa perbezaan main motor dengan main kereta? Sama aje guys. Peluh juga. Peluh. Kalau korang tiap-tiap hari lepak kedai foreman, modifikasi kedai exhaust, mestilah peluh. Means not hot. Raw sauce, no ketchup guys, no ketchup. So korang tengok kan, dulu kan motor ni kan, dia punya punggung kan, dia naik tau, dia kangkang tau. So hari ni dia dah rendah balik, tetapi exhaust dia ikut rendah. So itu pasal aku tak boleh belok kanan. Tetapi exhaust pipe ni kan pun dah lama dah, aku rasa dalam 5 tahun, 6 tahun. Okay. Ui, panas. Ui, cibai. Motor ni walaupun dah lama, exhaust dah lama, tetapi motor ni tak sampai 1100 km. Dia tayar pun tak pernah tukar, macam baru lagi. Nak jual pun sakit hati, sebab motor yang macam ni dia tak ada harga. Ni kita kasi up sikit lah. Kita buat up sikit dekat sini, cantik sikit. So yang ni dah buat dah, stainless steel. Lepas tu kita pakai balik yang previous ni, masuk dalam sini. Pakai baju elf bar, mestilah kena isap elf bar guys. Aku dah habis elf bar tau. Banyak flavor yang ada saya bagi aku, tak nak habis. Ni pun Longjing tea, aku dapat sebiji je. Aku harap mereka boleh send extra bagi aku. Memang sedap, memang sedap. Aku isap sampai sekarang tau. Dah nak habis dah, dah habis dah. Jom kita pergi tengok. Testing. Ini mesin semua dah. Memang kopek bagi besar sikit. Sun-sun ni lah. Okey lah. Dah habis eliam ni kan lah? Yeah. Oh, eliam sui-sui pun ni macam dia? Boleh sui-sui lah, pasu lah. Tengah tu kita sambung. Kita pakai spring. Okey, sui-sui. Ceng-ceng okey lah. Ha? Ceng okey lah. Okey lah. Nak bagi straight dia cun-cun. Jadi dia bercantik sikit. Okey lah. Okey. Sui-sui. Tiaw kai cik lah. Dia punya MIG macam TIG. Sui-sui lah. Okey lah, hati-hati lah. Oh, macam agen tu. Jangan main-main tu. Aduh, ni yang tak boleh tahan. Tiap-tiap kali kena. Hari ni main sini dah kena 5 kali dah. Ish, pergilah. Hei, nasib baik aku pakai kasut cross. Tengok, dah kotor. Kalau pakai sleeper habis ni. Power wey. MIG dan TIG ni kan tu. Kasiau lah. TIG lah. MIG tu be. Sini video lah. Lawa piang. Ni bukan bodoh piang, ni lawa piang. Push. Tak sempat nak dengar dia punya bunyi macam mana. Aku rasa sama je motor kan. Kalau korang nak bising, straight pipe lah. Kena saman. Okay, the moment of truth. Dah start tengok. Start lah. Oi, lagi bising eh.
kali habis. Bising yo. Dia punya dB decibel. Ha? Ambil lah. Silencer. Ya ada. So, oh, semua barang dah siap. Hari ni aku pakai bag ni senang sikit. Ha, okey, kecil. Ha. Jom. Wei tau eh. Dah angga. Anda. Kita tengok kereta sekejap. Okey. Kereta dah siap. Bosu ah. Bosu. Habis tu. Ha? Habis tu. Bosu. Ha. Ini ho ke kiao tu. Okey, kedai motor aku dekat sana aje. Tak sampai 300 meter sampai kedai member aku yang modify repair kedai aku. Bukan Wii Motorsport, yang ini fifth gear. Fifth gear ni dia dekat. Hello. Tak masuk YouTube. Betul ah. Hello. Aduh, semua nak masuk YouTube. Happy kan macam ni kan? Ni fifth gear. Dia dekat apa dia? Jalan Skrat. Ni bukan Jalan Skrat, ni panggil apa ah? Ni dekat Kampung Raja. Kampung Raja dia tolong modify I punya Continental punya kereta lah. Sirocco, Mercedes dulu-dulu kan. Dekat je kedai motor dengan kedai ni, dekat je. เข้าเดียวมา